Okey, semoga berjaya kepada mereka yang memohon untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya OKU seperti yang kita saksikan dalam program tadi tu. Semua orang dah harapan ya. Dan bila dah dapat rezeki tu mungkin boleh fikir-fikirkan untuk mencari rumah ya ataupun penempatan yang sesuai untuk membina kehidupan yang seterusnya. Dan cerita pasal rumah ni memang satu perkara keperluan asas yang memang semua orang nak, semua orang perlukan sekarang ini, dan kita juga tahu salah satu daripada isu yang dihadapi oleh penduduk lebih-lebih lagi pada di tempat-tempat atau kawasan yang maju membangun macam di tempat kita sendiri. Okey, dan ini berkaitan dengan satu lagi program yang berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu Carnival KPKT 2016 3 dan 4 Disember di Dataran Merdeka. Apa yang menariknya tentang program ini, tak pernah dengar lagi tentang Carnival KPKT? Kita terus bersama-sama dengan tetamu yang ada dengan saya pada ketika ini, Datuk Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha KPKT. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam, Hazri. Khabar baik. Carnival KPKT. Ini julung-julung kali dia ada kan? Ini ya. Carnival ni pertama kali dia adakan. Itu Carnival Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun Carnival KPKT tahun 2016 yang julung kali diadakan oleh KPKT, okay, yang menggabungkan empat program utama. Yang pertama sekali ialah Hari Habitat Sedunia yang memang diadakan setiap tahun pada bulan Disember. Yang kedua ialah Hari Perancang Bandar Sedunia juga, juga diadakan pada bulan November. Dan kita ada Hari Kitar Semula dan sambutan Hari Tandas Sedunia juga yang diadakan pada bulan November. Jadi pada tahun-tahun sebelum ni kita adakan program ini secara berasingan, dianjurkan dengan kerjasama peringkat kerajaan negeri. Jadi untuk tahun ni kita gabungkan sekali, kita adakan Carnival untuk memberikan impak yang lebih tinggi dan sikit sebanyak ini juga sebagai dasar untuk kita mengoptimumkan perbelanjaan dan kita gabungkan semua jabatan di bawah kementerian untuk sama-sama menjayakan Carnival ini. Itu penting juga tu Datuk. Ya. Okey. Jadi selepas ini bermula dari sekarang tiada lagi program-program berasingan yang Datuk sebutkan tadi. Kita memang ada juga program-program yang lain tetapi ini merupakan program-program utama kementerian. Jadi dalam program ini juga kita juga ada membuka beberapa pameran. Kita ada 68 booth pameran. Okey. Yang mana pameran ini juga mempamerkan program aktiviti daripada jabatan di bawah kementerian. Kita ada Jabatan Perumahan Negara, kita ada Jabatan Bomba. Ada yang tidak tahu bahawa Jabatan Bomba ni di bawah KPKT. Sebab dia uniform agensi. Jadi kita juga ada Jabatan Kerajaan Tempatan, kita ada Jabatan Lanskap juga di bawah kementerian, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, dan kita ada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Dan juga kita ada satu perbadanan di bawah kementerian, iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Negara ataupun SW Corp. Jadi semua jabatan ini akan mempamerkan produk-produk, penghasilan-penghasilan utama sepanjang tahun dan juga sebelum ini. Kejayaan-kejayaan yang mereka capai. Dan kita berkongsi dengan rakyat. Sekurang-kurangnya rakyat dapat tahu apa program-program utama yang kita berikan khusus untuk kesejahteraan rakyat, khususnya di kawasan bandar. Okey, Bandar Mampat Rakyat Sejahtera. Yeah. Itu tema yang diangkat untuk Carnival KPKT 2016 3 dan 4 Disember hujung minggu ini di Dataran Merdeka. Ada pendekatan tertentu yang diketengahkan dalam Carnival ini? Ada konsep tertentu ataupun acara-acara yang akan membawa kepada tema tu? Okey. Tema ni kita pilih sebab apa? Kita ingin ketengahkan daripada segi program-program anjuran setiap jabatan di bawah kementerian yang mana menjurus kepada peningkatan kesejahteraan bandar, khususnya rakyat bandar itu sendiri. Sebagai contoh, kita ada program Azam Bandar untuk membantu mereka yang berpendapatan rendah untuk mereka memulakan perniagaan masing-masing. Di mana dalam program Azam Bandar ini, kita memperuntukkan RM10,000 untuk mereka yang layak di bawah kategori iKasih. Yang mana kita akan melatih mereka melalui NGO yang terpilih dan selepas itu mereka akan diberikan peralatan bersesuaian dengan minat mereka. Dan selepas itu kita juga berikan latihan dari segi bagaimana mereka menguruskan perniagaan dan kewangan itu sendiri. Dan selain daripada itu, kita juga ada membentukkan juga kemudahan-kemudahan seperti kios
Untuk mereka yang berminat untuk buat perniagaan secara mobile dan sebagainya. Okay. Datuk sebutkan program e-kasih tadi, salah satu daripada program NBOS yang melibatkan kementerian-kementerian lain juga. Jadi ada penglibatan pihak lain juga, Datuk? Ada penglibatan daripada pihak lain. Contoh kita juga bekerjasama dengan selain dengan apa ni spirit NBOS itu sendiri, dengan contoh dengan pihak ICU, dengan pihak KBDNKK dan pihak KKLW. Jadi pelbagai agensi turut terlibat dalam usaha ini. Okey. Dan bila sentuh tentang peranan pihak kementerian sendiri, ya, bukan semata-mata pada perumahan, bukan semata-mata pada nak jaga tandas bersih ke tidak ataupun kawasan kediaman kita tu ada kemudahan ataupun tidak, tetapi ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Sangat penting, besar peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihat cabaran masa kini yang perlu dihadapi dan juga program-program sebegini yang membantu pihak kementerian untuk menjalankan tanggungjawab itu? Okey. Cabaran kita lihat di mana migrasi penduduk daripada kawasan bandar ke kawasan bandar meningkat setiap tahun. Kita jangkakan pada tahun 2020 kita dapati jumlah penduduk di kawasan bandar akan mencecah lebih kurang 70% daripada jumlah penduduk secara keseluruhan. Maknanya kita perlu memastikan supaya perancangan dan pelaksanaan program-program, projek-projek fizikal di kawasan bandar itu dapat memenuhi cabaran-cabaran dengan peningkatan penduduk itu sendiri, sama ada daripada segi fizikalnya ataupun program-program kemudahan-kemudahan yang lain sama. Jadi ini merupakan cabaran. Tetapi pada kita cabaran is bagaimana kita mengekalkan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, termasuk juga daripada segi aspek kebersihan, yang mana kita sudah maklum sekarang ni kita menjana sampah dalam satu hari saja lebih kurang 32,000 tan sehari. Jadi sebab itulah kita ada program promosi kita semula, dan sebagai kick off program untuk karnival ni kita dah mulakan dengan kita mengadakan Habitat Moment pada bulan lepas, yang mana dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKT, Yang Berhormat Dato' Halimah sendiri, di mana dalam program tersebut kita bekerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kita menggalakkan sekolah-sekolah menubuhkan kelab-kelab kita semula mereka, dan kita mengalung-alungkan pertandingan daripada pihak sekolah sendiri, di mana kita telah menerima sejumlah 455 pencalonan daripada setiap sekolah. Dan daripada situ kita serai pendekkan jadi lebih kurang dalam 60, dan hadiah telah pun disampaikan semasa itu. Okay. Jadi untuk karnival KPKT ini kita akan mula pada 3 Disember Sabtu dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noor Haji Omar, Menteri Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan di situ juga kita akan melancarkan dua dokumen utama, iaitu rancangan fizikal negara ketiga dan juga dasar perbandaran negara kedua yang boleh dijadikan rujukan oleh setiap kementerian dan agensi yang mempunyai perancangan untuk membangunkan kawasan-kawasan perbandaran sama ada dari segi fizikalnya ataupun sosial. Okey. Banyak sebenarnya benda yang boleh kita sentuh ya. Dan juga banyak kita lihat anjakan yang berlaku lagi apabila mungkin kita katakan dari sudut kehidupan kita ke arah yang lebih lestari dengan program-program seperti pengasingan sisa di punca, lepas tu bandar hijau dengan jejak karbon yang rendah. Terlalu banyak kalau kita nak kupas satu persatu. Sebelum mungkin sebelum kita cerita tentang karnival ini, kita akan kupas juga tentang pengisiannya. Datuk lihat bagaimana penerimaan rakyat Malaysia ke arah perubahan itu, anjakan itu? Kita lihat sudah ada peningkatan daripada segi penerimaan terhadap program-program yang kita laksanakan. Sebagai contoh, kita semula, yang mana pada tahun 2014 kadar kita semula kita cuma dalam 12%. Tetapi kita lihat bermula pada tahun 2015 tahun lepas telah meningkat ke 17%. Kita nak meningkatkan apa ni program kita semula ini sejajar dengan usaha yang telah dibuat oleh negara-negara jiran. Jika kita perhatikan negara jiran kita, secara purata kadar kita semula mereka ada lebih kurang dalam 50-60%. Jadi dengan adanya program kita semula ini, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan jumlah sampah yang dihantar ke kawasan pelepasan sampah, dan ini sedikit sebanyak akan dapat memanjangkan lagi tempoh hayat kawasan pelepasan sampah itu sendiri. Dan kita menggalakkan supaya kita mengoptimumkan penggunaan
bahan-bahan kita semua itu sendiri. Jadi sebab itulah dalam salah satu program utama dalam karnival ini juga adalah kita mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada agensi-agensi yang melaksanakan kitar semula termasuk pihak swasta. Okay. Dan pada tahun ini kita juga julung kali kita mengadakan pertandingan untuk menghasilkan skulptur daripada kitar semula di kalangan universiti-universiti awam dan juga swasta buat julung kali kita adakan. Okay. Jadi kalau tadi di peringkat sekolah, ini pula di peringkat universiti. Uh-huh. Jadi kita ingin galakkan semua peringkat lapisan masyarakat untuk terlibat sama dalam usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kita untuk meningkatkan lagi kadar kita semula itu sendiri. Okey. Menarik. Okey, sekarang kita nak cerita tentang Karnival KPKT 2016 3 yeah. dan 4 Disember hujung minggu ini di Dataran Merdeka. Apa yang boleh orang ramai lakukan jika mereka ke sana? Okey, jika mereka berkunjung ke bus-bus yang kita sediakan, sebagai contoh saya tadi ada sebut ada 68 bus pameran. Yang mana antara lain pameran ini disertai oleh semua jabatan di bawah KPKT. Uh-huh. Sebagai contoh, Jabatan Perumahan Negara. Mereka boleh mendaftar di situ untuk apa ni ataupun ingin mengetahui status projek-projek PPR yang kita sediakan. Projek uh-huh. perumahan rakyat yang kita sediakan. Dan yang mana yang termasuk dalam kategori yang boleh memohon, yang layak memohon. Sebagai contoh, yang berpendapatan sehingga RM3,000. Dan berkeluarga, mereka layak memohon dan bolehlah mendaftar di situ. Hmm. Dan kita juga mulai tahun lepas kita ada lancarkan transit home untuk belia. Ini untuk golongan belia yang bekerja di Kuala Lumpur, yang kita tahu apa ni kadar sewa rumah di Kuala Lumpur amat tinggi. Hmm. Dan kita sebenarnya program pertama kita dah lancarkan di Bukit Jalil, di mana di situ kita sediakan transit home untuk belia dengan kadar sewa yang amat mursabah sekali. Uh-huh. Itu RM250 sebulan dengan 3 bilik. Okey. Amat murah sekali. Ya, itu hanya sebahagian daripada program yang akan berlangsung hujung minggu ini di Dataran Merdeka. Jadi ramai-ramai kita ke sana. Semua orang dijemput hadir. Semua dijemput hadir. Uh-huh. Kebetulan cuti sekolah pula. Ya. Memang bertepatan dengan masanya lah. Datang ramai-ramai ya. Ke sana. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Dato' Haji Muhammad bin Mentek, KSU KPKT. Dan semoga program hujung minggu ini akan berjalan dengan lancar. Harap-harapnya cuaca baik juga. InsyaAllah. Hujung minggu ini. Dan kami di sini juga, Dato', sentiasa cuba untuk membantu menyokong program-program yang dilangsungkan oleh Pak Kementerian. Dan untuk itu,